Bakalan bikin vlog bareng teman-teman aku gitu guys. Nah sekarang aku ini ada di teras sering Panyawean, tepatnya ada di Majalengka guys. Nah kita tuh dari Cirebon. Nah kebetulan Cirebonnya itu dekat sama perbatasan Majalengka gitu loh guys. Nah makanya kita kesini tuh cuman 1 jam. Jadi guys di teras sering Panyawean ini ada macam-macam tempat spot foto gitunya loh guys. Nah kebetulan yang ada di bawah sana itu lagi ada perbaikan, makanya kita nggak bisa ke sana guys. Nah sekarang kita mau lanjut aja ke yang di sini guys. Nah di sini kebetulan buka, dan kalau kalian mau ke sini jangan lupa pakai masker ya guys. Nah langsung aja kita naik ke sana guys. Guys, kita tuh belum sampai atas banget, tapi udah bagus banget gitu guys pemandangannya. Aduh. Guys, jadi ini tuh apa ya? Pemandangan dari atas gitu guys. Nah, kita tuh tadi habis foto dari sini, pokoknya keren banget guys. Pemandangannya kelihatan. Nah, kalau dari atas tuh kelihatan banget guys. Halo guys. Nah guys, jadi sekarang kita mau coba telusurin jalan menuju ke tempat yang ada di sana guys. Nah, gimana perjalanannya? Ikutin terus ya. Jadi guys, sekarang kita lagi telusurin jalannya. Nah, ini jalannya emang cukup susah banget guys. Nah, kalian kalau lihat jalan kayak gini harus hati-hati ya guys. Takut kepeleset gitu guys. Nah guys, jadi sekarang itu kita emang mau bener-bener nelusurin ke untuk jalan ke sana guys, karena emang jalan dari bawahnya itu sempat ditutup karena katanya ada perbaikan gitu guys. Makanya kita lewat sini guys, dan kalian harus hati-hati ya guys kalau lewat jalan kayak gini. Kalian yang pecinta alam gitu, kalian cocok banget untuk kesini, karena di sini tuh bisa dipakai sebagai tempat untuk refreshing gitu loh guys. Dan di sini juga tempatnya adem banget guys. Nah kalian bisa lihat di sana, nah itu pokoknya disembahin terasering yang bagus banget. Di sini tuh adem banget, dan kalian cocok banget kesini di hari weekend. Nah di hari weekend itu bakalan banyak banget pengunjung yang kesini guys, karena di parkiran di bawahnya aja tuh bisa sampai penuh gitu loh guys. Nah kalau kalian yang gak suka rame-rame, kalian bisa kesini di hari-hari biasa guys. Itu aja kita ikutin di sana guys. Nah karena di sana juga ada tempat spot foto lain, kita akan mencoba ke sana. Dan selain di Panyawean ini, ternyata ada juga teras sering lain guys, dan tempat wisatanya itu cukup terkenal juga, namanya itu Bukit Merkuri guys. Kalian bisa search aja di Google, karena lokasinya itu nggak jauh dari teras sering Panyawean ini guys. Nah menurut aku sih dua-duanya bagus guys, karena sama-sama teras sering, sama-sama menyuguhkan pesona alam yang indah banget. Apalagi kalian yang lagi mumet banget mikirin tugas dari sekolah, ataupun karena masa karantina kalian jarang keluar, nah kalian cocok banget untuk kesini guys. Apalagi kalian kesini itu bareng teman, keluarga, atau orang spesial kalian guys. Pokoknya ini bakalan jadi
momen yang seru banget gitu guys. Nah, di sini juga ada beberapa macam tempat spot foto gitu. Nah, di salah satu tempat spot fotonya itu karena ada yang ditutup, jadi kita nggak bisa ke sana guys. Nah, tadi kita udah nyoba telusurin ke arah sana, tapi emang ada penutupan gitu karena lagi ada perbaikan gitu guys. Nah, tapi kita juga tadi udah ngambil foto dari atas sana guys, dan pemandangannya tuh kelihatan banget guys. Pokoknya kalian yang mau refreshing kesini tuh seru banget guys, apalagi rombong-rombongan gitu guys. Nah, langsung aja kita ke atas lagi guys, karena kita mau menuju ke tempat yang lain. Sekarang kita lagi menuju ke bawah guys. Tadi kita tuh habis dari atas, terus habis dari sana juga. Nah, sekarang kita mau ke bawah lagi, mau menuju pulang. Ini pemandangan dari atas ya guys, kalian bisa lihat. Nah guys, jadi kita ini lagi ada di perjalanan pulang guys. Nah, kita ini ngambil rute yang berbeda dari waktu kita berangkat guys. Nah, waktu kita berangkat itu banyak banget kayak tanjakannya gitu. Nah, sekarang ini banyak banget turunannya. Maka dari itu kita harus utamakan keselamatan daripada kecepatan guys. Nah, sekalian aku juga mau nanya nih guys ke kalian. Menurut kalian aku ini cocok gak sih kalau misalnya nge-vlog kayak gini? Soalnya jujur ini tuh first vlog aku, makanya kalau kualitasnya absurd maaf banget ya guys. Nah, kalau kalian ada saran atau kritik itu kalian boleh tulis di kolom komentar ya guys. Nah, kalau kalian suka dengan videoku juga, kalian bisa tulis di kolom komentar serta alasannya guys. Nah, makasih ya guys yang udah ikutin vlog aku dari awal tadi. Semoga kalian suka ya guys. Nah, see you di next video. Bye.